أهلاً وسهلاً بالنبي pondok yang kita itu berstatus yang santri itu adalah suasana ikan nyaman, suasana ikan nyaman. Karena apa dengan kita itu hanya ning pondok ngaji, penak ngaji, timbangan ini ngarit penak di, timbangan ini macul penak di, penak ngaji. Kalau turu we yo oleh kiriman, yo orang. Kalau kutu kalau ngaji nih kalau turu turu we, lo pak Anies susu, suwi apa penak betul? Cintok dengan suasana yang demikian kita bisa memperoleh predikat nopo sabilil sabilillah. Karena ternyata nggih Rasulullah niku ana dawuh nggih makana lam foroja itolabil nabi kana fi sabilillah hatta ya jia. Barang siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu, maka dia dalam sabilillah dalam jalannya Allah sehingga dia keluar pulang ke rumah. Awalnya dulu ini kok dengan si pena diulen kiriman terus oleh mendapatkan sabili sabillah. Nek zaman biasa sabillah itu jihad perang. Coba sampai buka nih kok kita pun diwai sabillah asnaf sih mendapatkan zakat sabillah dalam golongan sabillah itu pasti ditafsir dengan jihad. IV kita lalu kufar. Artinya sabillah zaman dulu tempo dulu itu harus perang dulu. Lawai kiri bernyaman ngaji. Wew soleh mendapatkan sabili sabillah. Mulanya yo bosen-bosen angin pun ngaji nih, angin pun kan ngaji. Tapi kalau edem, ini kok kadang-kadang merasa nyaman, merasa terlalu nyaman.
Kusoleh mau predikat sabilillah terus nyaman. Nyaman ini nih, alah aku segini mondok buraburu wewe sabilillah santai wewe kalau sama ngaji. Itu terlalu nyaman sini, terlalu nyaman tak boleh. Kita harus tetap semangat meskipun kita mendapatkan gelar sabilillah pun. Mungkin kalau dia mau dimain, monggo kita mulai rutinitas menikah sholawat. Engkang dipun paos menika pikir maulid tiba nggih maulid tiba monggo kita sareng-sareng berusaha hadir untuk fokus untuk khusyuk membacakan salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bon menawan bukan cuma saling mulo kurang pun nyuwun pangapunten dan monggo kita sareng-sareng mulai acara menika kanthi bacaan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saking kula semanten mawon bila itu dimaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil'ilmi khayra khalqihi wa lit-tuqah. Wa salatu wa salamu lillahi 'ala an-nabi as-sahih khalaqi. Hadratal muhtaramin wa 'alim ulama wa bil khusus muhassis fi hadzal ma'had Ramad Yaji Syamsul Bahri wa zawjatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi nafa'ana Allah bi'ulumihim wa bi'arbatihim wa bi'barakatihim wa bi'asrari jiddarin amin. Kocok-kocok santri al-falah sukaraja beban jamaah majelis maulid begal syafaat yang mudah-mudahan pada malam hari ini senantiasa diberikan perlindungan dari Allah. Amin. 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 Santri dan juarai. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih dapat berkumpul bermuajaah dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang kita nanti nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak santri jamaah majelis maulid begal syafaat rahimakumullah. Rutinan ini itu bukan untuk ajang mencari panggung bagi diri saya. Rutinan ini bukan hanya milik saya. Walaupun secara kasat mata rutinan majelis maulid begal syafaat itu yang mendirikan adalah Rodi Ahsan Ali, tapi rutinan majelis ini adalah rutinan kita semua. Maka dalam kesempatan ini saya menyampaikan hadirkan hati kita untuk mengikuti secara khusyuk, secara fudu rutinan majelis maulid begal syafaat ini. Untuk supaya apa? Nun sewu Kanjeng Nabi itu beliau ketika dibacakan sholawat belum pasti hadir, tapi Kanjeng Nabi pasti hadir di saat dibacakan maulid. Maka santri-santri al-falah jamaah begal syafaat, jenengan kalau belum punya kitab maulid tiba segera cari kitab maulid tiba. Kalau enggak mencari ya nanti angkat tak tidak mengalami Gus Rijal mono tak pernah dol. Niku. Jadi rutinan ini kenapa kok tinggal syafaat Gus? Ya karena tujuan kita bersolawat apa? Tujuan kita bersolawat apa leh? Mengharap syafaat supaya awak dhewe iki oleh syafaat. Kuwi yo kudu dibegal. Ben cepet lek entuk syafaat yo dibegal. Cara begal syafaat piye? Cara begal pertolongane Rasulullah bagaimana? Dengan cara memperbanyak membaca sholawat. Kalau mau
boleh juga ini saya bacakan. Saya minta tolong kami konco-konco mengurus putra sing ijin merokok yo dipateni dhisik rokoke. Satu duwe tak slomet cangkeme. Saya ini kalau diundang sholawatan di luar selain majelis begal syafaat, saya bacanya sing tuturon. Kenapa ketika rutinan begal syafaat yang dibaca maulid tiba? Ya, karena saya tabarukan tafa'ulan kepada Mahadil Falah Klosor Mojo Diri, yang dimana di sana dibacakan maulid tiba dan saya tafa'ulan ke sana. Itu intinya. Jadi wis gak perlu sampai tekoknya kok maulid tiba kok ora sing dudu rae. Iki dhewe tabarukan tafa'ulan kalih kula. Kula. Pun ngaten. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama hadirat terlebih dahulu ila hadratillah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadrati khulafa ar-rasyidin wa imamil arba'ah khususan Abu Bakar Umar Utsman Ali radhiyallahu anhu wa ila hadrati anbiya'i mursalin wa syuhada'i wa salihin wa ulama'i al-'abidin khususan Sultanul Abi Sya'ban radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam ila hadrati awliya'i nisa wa jami'i awliya fi jawa wa matruda wa lakum khususan hadirin syekh masyarul wal hadirin bahwa ada syekh hadirin Abdul Rahman wa ila hadirin Bailia sul hadirin Abdul Manan wa ila hadirin Kamal Nur Manan wa ila hadirin Balkon Manan wa ila hadirin Iskandar wa ila hadirin Alibab wa ila hadirin wa ila hadirin Farid wa ila hadirin Hafid Ahabsi wa bil warham wa afu wa fanhu masyayikhina wa masyayikhina khususan Gaya Ahmad Jazuli Osman ibunya Raja Jazuli Gaya Zainuddin Jazuli Kai Hamid Jazuli Yusmi Kai Fuad Muhammad Jazuli Kai Munif Jazuli Kai Mahfud Siraj Allah Mafila Marhaku Ba'afi Afanhum Masyayikh Al-Ahya Kai Yajir Nurudda Jazuli Bunya Lailatul Badriya Jazuli Suhatan wa afiatan wa afiatan afi ala umma wa lidini ima wal baladi ima wal jadna sanimain Afa'an Allah bi'ulubihi wa bi'karamatihi wa bi'arabatihi wa bi'asara fitarina minilana wa lahumul Fatiha. Ila hadrati jami' talabati hadha al-ma'had wa la tansalihan mubarakan alman nafi'an laha wa li dinha wa li baladiha wa jami' nasa ajma'in lahum wa li dinihim wa li baladihim wa jami' nasa ajma'in al-fatiha. Wila hadrati mana jazan yang khusus saja wa usulih wa furaihi wa silsilati milal muda nafa'an Allah bi'ulubihi wa bi'karmatihi wa bi'barakatihi wa bi'asara jendarina min ilana wa lahumul Fatiha. Wa ila hadrati ruhi sayyidina wa habibina wa barakatina syaikh maulid al-barzaki syaikh jabra syaikh wa syaikh maulid al-dubai syaikh abdul rahman bin ali bin yusuf bin ahmad al-dubai wa syaikh maulid sifat al-nuran al-habib ali bin muhammad bin husin ahab syaikh allah yazul lahu wa yarhamu wa yu'li darjati fil jannah wa yamu nabi asrari wa ulubi wa nafa'ati fil dini wa dunya al-akhirah al-fatiha. Ikhwanina wa jami'al al-kubri bin al-muslimin muslimat mu'minin mu'minat al-ahiyah bin wa al-abad wa rijalillahi al-gha'i wa jami'al gha'i fil kriti khasa fi Sumatera mawana khususan wa khususan di kalbakal di iso sukara jatuban ghafarallahu lahumul Fatiha. Seperti biasa ketika saya diam jenengan sebutkan hajatnya sendiri-sendiri, keinginannya sendiri-sendiri, kebutuhannya sendiri-sendiri, cita-citanya sendiri-sendiri. Binniyatil qabul wa bintama mikulli sulim wa makulin rasulah isyadallahi wa wabatina wa bi'anallahi ahfadul hujani wal musafirina wa uzzat wal mujahidina milal muslimina fil bari wal mahri ajma'in wa bi'anallahi wa sikul salam wa yaruntum ila awqanihim salimin gharimin mahfudin fi khairin wa lutfin ma'afiatillana wa lakum ya hadirun wa bi'anallahi wa nikulla sa'ilin minna wa bikum su'la ala ma yardallahu wa rasuluhu wa yamdi jami'i hajatina kullaha.
Yeah.
Assalamualaikum ya Rasul.
bertertibkan dari you know.
dan sholat wal munajat
Oh,
dan berusaha berdoa untuk disemawat Allah. Untuk jadi malaikat nabi dan jina wasilah. Ya Nabi salam alaikum.
kita cukupkan baca doa maulid terlebih dahulu karena suara saya juga agak serak. Di suara serak ini butuh didokin kalau merokok. Kalau kalau di merokok dan burung motor juga maulid. Bukan itu ditutup kalian belum maulid. Aku baru doa karena suara akan lulus. Lulus bakal saling sambil ngajah sholawatan lulus sama lain sholawatan lulus sama lain sholawatan lulus sama lain Thank you.
Jelas orang bakal ngaku. Kasih kalau kalian kesalahan,
Masih kaya biasa jelas iku cek seneng aku. Apa yang terima lo sugi nur? Wih wih cek doyan aku. Wih cek doyan aku. Jangan harus percaya aku gawe Mbah Hasim kudelan gawe Mbah Wahab kudelan gawe Mbah Ashad kudelan gawe Mbah Hamid Jazuli Loso kudelan gawe Mbah Jazuli Usman Loso kudelan gawe Mbah Masukilin Boyo kudelan gawe Mbah Turmanan Banyuwangi gawe Mbah Yai Hanan Pakaian kudelan gawe Mbah Ulang kodelan ulama-ulama sing tampil nang YouTube tapi dene ora duwe dasar keilmuan saat ilmu mung potek. Jadi yo bareng-bareng dari yakin la 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 la
wahai pemuda mari satukan bangsa agar tak ada lagi segala perpecahan. Wahai pemuda harapan bangsa mari lagi kita bangun bersama. Oh tanah airku Indonesia raya, oh tanah airku Indonesia raya, oh tanah airku Indonesia raya, oh tanah airku Indonesia raya. Oh,
Ibu, Bapak, Kulon.
Harum namanya di Nusantara.
melekat di dada, disinari pancaran imannya, merah putih melekat di dada, disinari pancaran imannya. Allah, 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 Allah.
sesoyo ngaji, ayo manut para kiai. Kulat kali, wetan kali, kumpat kali, tak aturan. Mari saiki ngaji sesoyo ngaji, ayo derek para kiai, ayo derek para kiai, ayo derek para kiai. Salamullah, salamullah, alamah. Oh,
Oh,
Thank you.
ampuni semua dosa yang kami berbuat. Biwasilah membaca salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.